Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad Din, Sultan dan Dipertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan keganasan di Palestin baru-baru ini dan menggesa semua pihak untuk menghentikan keganasan, melaksanakan sekatan maksimum dan menegakkan undang-undang kemanusiaan antarabangsa untuk mengelakkan potensinya untuk merebak ke seluruh rantau Timur Tengah. Justru, Baginda menyuruh masyarakat antarabangsa dan Majlis Keselamatan PBB untuk memudah cara usaha ke arah mencapai keamanan yang menyeluruh, adil dan berkekalan di Timur Tengah, termasuk menamatkan penderitaan rakyat Palestin yang berpuluh tahun lamanya. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di Ritz-Carlton dialulukan oleh His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, The Crown Prince dan Perdana Menteri Arab Saudi. Sidang kemuncak dimulakan dengan ucapan alaluan daripada His Royal Highness The Crown Prince dan Perdana Menteri Arab Saudi dan Pengerusi ASEAN pada tahun ini, Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia selaku pengerusi bersama. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah mengetengahkan hubungan budaya dan sejarah yang telah lama terjalin antara ASEAN dan GCC yang berfungsi sebagai asas kukuh untuk perkongsian eran antara kedua-dua rantau. Sejarah yang mulia para pemimpin sebagai Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam juga berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, The Crown Prince dan Perdana Menteri Arab Saudi. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis tersebut berlangsung di Ritz-Carlton untuk mengukuhkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi termasuk ekonomi, pelaburan dan perdagangan. Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat meninggalkan Riyadh Arab Saudi setelah menghadiri sidang kemuncang ASEAN GCC. Berada di lapangan terbang antarabangsa King Khalid bagi menyembahkan selamat berangkat, Tuan Yang Terutama Dato' Seri Setia Haji Awang Yusuf bin Haji Awang Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kerajaan Arab Saudi. Berangkat mengiringi kebawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Hadir bagi menyembahkan selamat berangkat, Tuan Yang Terutama Muhammad bin Abdullah Al-Buraithin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam.